musuhnya nih gimana? Katanya mami lagi jomblo. Katanya mami lagi jomblo, bener gak sih? Aku disuruh jomblo sama Mas Rian. Dari satu salah satu program kayaknya tuh Mi kemarin ya. Gitu kan mami bilang ya, semua pergi sendiri, tambahnya ya. Sendiri, jalan-jalan sendiri, kerja sendiri. Mami? Jadi ya karena bongkar lah itu gitu. Ya karena memang aku kan kemana-mana selama ini sendiri Mbak. Aku tidurnya memang sama mami. Ya. Justru malah kemarin ada yang bilang aku serumah, aku segini gitu. Malah gosipnya sekarang kemana-mana sendiri, yang benar yang mana gitu. Jadi buat aku jalani aja dulu lah. Kalau cowok itu, kalau orang itu mau setia sama aku, dia siap mental, ya dia bisa bersama aku. Tapi kalau dia nggak siap mental, ya baik-baik aja, ya biasa aja. Ini masih ada hubungannya sama ini? Komunikasi masih tetap lancar lah ya? Masih pacaran ya, Mi? Pacaran. Bukan pacaran, tunangan kali ya. Kan dia minta sama mami, kalau putus ya dia harus ngomong sama mami. Pada saat ini berarti tetap masih berhubungan kan, mami? Kalau aku sih putus ya nggak apa-apa. Kalau misalkan harus nikah ya nggak apa-apa juga. Jadi terserah gitu. Jadi terserah jodoh aku gitu sayang. Aku nggak bisa nyuruh orang itu bersama aku. Nggak bisa nyuruh orang itu bertahan dengan aku. Kalau dia tidak merasa nyaman ya silakan. Kalau dia merasa nyaman ya bagaimana dengan orang tua aku? Kalau dia pinginnya buru-buru. Kalau kemarin keluarganya pun juga pinginnya buru-buru. Kalau aku terserah lakinya aja. Harus dibicarakan gitu kan, aku bukan sapi. Kalau sapi kan sekarang dikawinin sekali ini bisa gitu. Tunggu dulu menghadapi perasaan aku ya. Aku perempuan yang sangat egois. Aku perempuan yang sangat cuek sekali. Aku perempuan yang strong banget. Jadi harus dapat laki-laki yang kuat mental, orangnya tegas. Kalau apa yang kita pingin belum tentu apa yang Tuhan kasih terbaik. Jadi aku kan perempuan itu ada batasannya. Gak bisa muluk-muluk untuk mendapatkan laki-laki yang dimau. Selama memang dia punya tanggung jawab moral, kamu serius sama saya, ya saya nikah. Nanti cintanya setelah nikah. Aku gitu mas. Jadi kalau sekarang aku cinta, aku benci. Aku cuma mencintai suami aku. Kalau belum jadi suami aku gak cinta. Nyamannya aku ya nanti pastinya sama suami aku lah. Tapi gak tahu kan siapa yang jadi suami. Dadakan saya. Bukan di planning. Jadi semua dadakan. Jadi aku tadi mau udah salaman buat pengantin berdua sama keluarganya. Mau turun enggak boleh katanya suruh di panggung. Aku bilang, "Hah, terus dikasih kursi suruh duduk di situ." Terus aku kan malu ya. Aku bilang, "Aku duduk di sana aja di pojok gitu." Akhirnya aku tunggu di pojok. Karena kan tadi juga katanya ada Bapak Prabowo datang. Jadi mungkin after beliau baru aku nyanyi. Ya udah aku tungguin. Dadakan nih di acara. 3 lagu ya. Beliaunya maunya 10 lagu, tanya bayar bang. Amplop dari Bang Hotman ya? Iya. Enggak lah, pertemanan kita enggak bisa dilihat dari materi. Kalau aku kasih hadiah sama beliaunya iya. Sekali undang Dewi Persik kan 200 juta, jadi udah lah nyanyi. Aku bilang Bang Hotman udah kaya raya, bang mau kasih apa ya? Aku bilang kayak gitu. Terus, pokoknya lu dateng ya, dateng please tolong dateng gitu. Jadi dia tahu kan beliaunya kayak gimana. Jadi ya aku kasih suaraku aja. Suaraku kan mahal kan. Lagu khusus? Enggak ada, paling buat aku aja, rungkat, jangan sampai aku rungkat gitu. Bahasa rungkat, pengalaman, dia dibilang pengalaman, udah pasti teman-teman tahu lah. Pengalaman lah, ya kan. Saya kalau mencintai cowok itu, dulu ngeliat mukanya. Tapi usia aku makin banyak, aku ngeliat cowok bukan lihat mukanya. Tapi lebih ke nyamannya di hati. Oh, dari hati banget gitu. Karena kan aku kalau cinta sama laki-laki kan aku bodoh. Aku kalau cinta sama laki-laki kan aku habis-habisa. Jadi jangan sampai aku terulang kembali. Semoga aku ikut menyusul pengantinnya. Amin. Aku juga pengen bahagia kan kayak mereka. Aku semoga aku dapat laki-laki yang mencintai aku dengan tulus, menerima aku apa adanya. Amin. Ya amin. Kan aku pengen nikah mbak. Entah tahun ini, tahun depan, tahun kapan. Yang penting dapat jodoh yang terbaik dari Allah dan yang terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.